warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT English News, IT Couple, Alpha Lovers, dimanapun kalian berada, jumpa kembali dengan Mimin di channel kesayangan kalian. Tentunya di sini Mimin akan memberikan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Oke, langsung saja informasi yang dapat Mimin sampaikan untuk hari ini. Di sini kita akan melihat postingan dari instastory-nya Lukman Karim WO dari Ayu Ting Ting dan Adit Jayusman. Ternyata hari spesial yang kita tunggu-tunggu sebentar lagi tiba. Di sini Lukman Karim membagikan instastory-nya sedang meeting bersama kawan-kawan yang lain mempersiapkan hari spesial dari Ayu Ting Ting. Wow, sepertinya akan ada sesuatu yang sangat meriah, spesial, dan pastinya sangat-sangat romantis. Tempat di Plaza Senayan, Ayana Mi Plaza Jakarta. Wow, semuanya serba wah. Dari akun Instagram Rosma Alfaiz, wow, meeting menuju sah. Amin ya rabbal alamin, diperlancar. Iya, sista wedding dan semuanya. Semoga tidak ada halangan yang bisa membebani pikiran. Amin ya rabbal alamin. Dari status tersebut banyak sekali para fans mengomentari statusnya. Salah satunya dari Aing dia. Amin ya rabbal alamin. THI pakai jubah cantik banget. Amin. Dan dari Ulfa, semoga selalu dilancarkan sampai hari H buat calon manten. Amin ya rabbal alamin. Dari akun Instagram Giesha Marisha, semoga lancar ya Teh Ayu Ting Ting. Yes Marisha, Mila Carmila, semoga dilancarkan sampai hari H. Amin ya robbal alamin. Mimin juga mengucapkan semoga Ayu Ting Ting dan Adit Jayusman segera halal. Biasa ya Allah, semoga dilancarkan semua proses menuju hari H. Dari Alvan, namaku, engkau bukan cinta pertamaku, tapi aku berharap mulai hari ini, saat ini engkau cintanya aku. Jomblo mana mengerti. Hahaha. Dan dari Tiahli 4533, menghitung hari dag dig dug. Hasna Mifta, insya Allah dilancarkan dan dijauhkan dari mata jahat. Banyak sekali ya doa-doa berdatangan dari para fans Ayu Ting Ting dan dag dig dug share semuanya. Oke, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan untuk hari ini. Jangan lupa like, comment, serta subscribe, dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Untuk siswa wedding, semoga dilancarkan segalanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.